Jadi sekali lagi, ini adalah kasus kejahatan, kita tangani kejahatannya, plus ekstra kehati-hatian. Kedepannya seperti apa? Kami juga menyadari dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan bahwa di pihak kami juga, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan. Di sisi Bank Indonesia, kami akan memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang kehati-hatian tadi itu, tentang perlindungan konsumen. Kami punya kontak center 24/7, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Namanya Bicara, kebetulan ada di bawah Dekom juga. Silakan masyarakat yang ingin mengadukan ada kejadian-kejadian janggal atau mungkin modus operandi baru atau modus operandi serupa kepada Bicara 24/7 tadi itu. Ada di setiap kanal, kalau misalnya Instagram bisa Instagram, atau orang tua saya pakai Facebook, mau telepon juga bisa.